Jumpa kembali anak-anak, hari ini kita akan coba membahas tentang penggunaan Google Classroom untuk siswa untuk menjawab soal dan tugas lainnya. Nah, setelah itu masuk dulu ke Google Class dengan klik ikon Google Classroom. Kita klik dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke mapel, contohnya sini mapel kelas 8 IPA. Masuk dulu, kita lihat apakah ada tugas. Di sini ada forum tugas anggota, kita klik tugas kelas. Di sini ada absensi, latihan, materi. Kita absen juga ya, kita absen. Masuk ke sini ini kita jawabnya. Nah, di sini kita klik hadir. Perhatikan di sini kita hapus nama, kelas, nomor absen, untuk klik hadirin, kita klik habis, tapi klik kirim. Nah, berarti sudah terkirim. Kita kembali lagi ke Google Class, sudah terkirim. Oke, sudah terkirim absen kita. Nah, sekarang gimana caranya kita melihat materi? Kita tinggal tekan di sini kan sudah tekan tugas, kita tekan materi 1, karena ada telaah video, simak video di bawah ini dan berikan pendapat tentang Google. Kita tengah klik videonya. Nah, itu di sini ada tentang video pembelajaran yang diberikan sama bapak ibu guru kalian. Silahkan ditonton dan disaksikan. Nah, sudah selesai disaksikan, baru kita ke latihan. Tadinya buka materi, pertama kita masuk ke absen. Setelah itu, setelah absen kita masuk ke materi. Selesai baca atau menonton materi, baru kita ke latihan. Nah, setelah itu selesai menonton semuanya, kita masuk ke latihannya. Contoh di sini latihan 1. Ini kita tekan latihan 1 untuk menjawab, punya 100 ini. Nah, di sini kita isi namanya, kita isi nama kita, silakan B, nomor absennya di sini 13. Setelah itu untuk mengerjakan latihan ini kita isi nama kelas, setelah itu nomor absen, setelah itu tekan berikutnya. Nah, ini buka soalnya semua. Anak-anak pilih jawaban yang paling tepat. Nah, ini kita banyak pilih A jawabannya. 1, nomor 2 kita pilih C. Nah, kalau sudah selesai lengkap dari seperti ini, kita tinggal tekan kirim. Nah, sudah, kita lihat skornya. Bisa lihat skornya. Nah, di sini skornya 100, nilainya 50. Oke anak-anak, nah, itu caranya untuk mengerjakan latihan. Nah, di sini berarti poinnya masuk ke Google Classroom, klik icon Classroom,
satu masuk ke kelas, absen, lihat materinya, kerjakan latihannya. Kita langsung masuk ke murid-murid perempuannya, kalian bisa berkomentar. Contohnya, kita menyampaikan teman-teman kita bahwa saya menyampaikan masyarakat tugas. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Jaga kesehatan, jumpa kembali di kelas. Bye.